Nama Combro Misro Sa.
sampai bobongkok. Berbagai macam jenis gorengan dan makanan aku jual dan aku tawarkan kepada badak berjula satu. Hewan ini akan menyerang siapa saja yang mengganggu daerah kekuasaannya. Ketika menyerang, badak akan menggunakan popok bayi. Pakaian yang kupakai sewaktu kecil untuk menutupi badanku yang polos. Itulah setelah menggunakan tepung, terigu, dan gula pasir. Dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diaduk dan didiamkan selama. Bekerja sebagai penjaga satwa tidak membuatku menyerah untuk mencari kutil. Itulah tanda ciri khas yang ada di wajahku. Banyak orang yang membicarakan dan memujinya. Setiap hari aku setelah bangun pagi bersiap untuk digoreng. Bahkan ada juga yang direbus seperti ubi dan singkong. Setiap hari-hari aku memulai berjalan dari rumah sampai ke Sumatera. Adalah tempat berasalnya binatang harimau. Bahkan kepulauan lainnya juga tidak kalah terkenal binatangnya yang sangat lucu dan suka ngumpul atau pipis di celana, bahkan suka kentut. Itulah resiko kebanyakan rebusan. Anak monyet yang masih kecil akan dilindungi, dijaga, dan disusui oleh ibu. Ibuku, kaulah pahlawanku di sepanjang hidup dan matiku. Udah ini? Udah? Udah tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke tarian lagi dengan judul Kabocur dengan Halo.